Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jad Niko di Seribu Ilmu. Dan hari ini kita kedatangan barang. Bukan kedatangan, sebenarnya aku beli ini. Jadi aku beli merek Ventition. Jadi ini adalah kabel-kabel dari Ventition. Kabel-kabel ini nanti digunakan untuk buat cover musik, kemudian podcast dan sebagainya. Nah, ini aku beli. Yang pertama adalah kabel 6.5 ke 3.0. Langsung aja kita buka, saudara-saudara, ya. Jadi ini kabelnya. Jadi kalau ngelihat kabelnya sendiri, kabel ini apa namanya, extensionnya itu berbahan bagus, bahannya aluminium kuat. Kemudian aku beli ini. Ini adalah splitter, harganya sekitar, kemungkinan splitternya harga sekitar 20-an kalau nggak salah, 20 berapa gitu. Ada kotaknya gini, kemungkinan bagus ya. Ini kemarin sudah aku buka, aku tes di handphone. Splitternya seperti ini. Ini bahannya metal juga. Kemudian ini bahannya ini adalah kayak apa ya, plastik, bukan plastik, kayak kain gitu, dari kain juga. Kemudian aku beli kabel dari 3.0 ke 6.5 juga, dua buah. Kemudian XLR to XLR ini yang 5 meter 130 harganya. Kemudian aku juga beli mic dari ini harganya sekitar 400-an. Kemudian yang alat utamanya adalah alat ini, adalah Focusrite generasi ketiga. Jadi ini menggunakan NFC dan ini belum aku buka. Kita buka teman-teman ya. Di sini ada segelannya, masih ada segelan. Di dalam kotak ini cuma ada tulisan ini dan alatnya ini. Jadi kita buka alatnya. Jadi ini Focusrite-nya ini dia pakai Type-C, kemudian meter ini sebagainya. Kemudian di sini ada kabel Type-C to USB. Jadi ini bisa digunakan apa saja. Dan tidak ada apa-apa. Oke, langsung saja teman-teman kita buka ini. Warnanya merah banget, tentunya masih bagus, alhamdulillah ya. Masih oke, masih ini kabelnya. Dan ini akan kita coba ya. Ya udah. Sampai situ dulu, nanti kita coba teman-temannya gimana hasil dari Focusrite.